Saudara kita ke sorotan lain, akademisi Rocky Gerung memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk klarifikasi terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung datang seorang diri tanpa didampingi penasihat hukumnya menghadiri pemanggilan klarifikasi di gedung Bareskrim Polri. Sebelumnya Rocky dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait ucapannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo dan viral di media sosial. Rocky menyebut akan mengikuti proses hukum. Akhirnya, seolah-olah ada yang tidak berakhir. Ya saya datang kan ini panggilan berikutnya kan. Bukan panggilan, saya minta ditunda karena saya mesti kemarin Senin, tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukabumi, jadi nggak mungkin dibatalkan. Jadi saya minta tolong Bareskrim untuk tunda hari ini. Udah, situ aja.